Seseorang warga di Desa Mekarwangi Lembang, Kabupaten Bandung Barat berhasil meraih jutaan rupiah dari hasil budidaya kelinci. Hasil tersebut membuat perekonomian keluarga menjadi meningkat dari usaha sebelumnya. Bermodal ketekunan selama 3 tahun, Cecep Koswara, warga Desa Mekarwangi Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mulai menikmati hasil dari budidaya kelinci. Ada 4 jenis kelinci yang ia budidayakan di depan halaman rumahnya yang dijadikan kandang kelinci. Mulai dari English Angora, Holland Lob, Netherland Dwarf, dan Fuji Lob. Per bulan Cecep dapat menghasilkan 6 juta rupiah. Keuntungan dari berternak kelinci itu lumayan kan. Alhamdulillah bisa menopang untuk kesejahteraan keluarga, ekonomi lah gitu. Yang awalnya sih saya cuman dulunya ya cerita dulunya cuma buka konter rental PS gitu. Ya dari kelinci ini alhamdulillah faktor ekonomi buat keluarga tercukupi gitu. Tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, kelinci hasil budidaya Cecep pun diekspor hingga ke Filipina. Cecep mematok harga kelinci mulai dari 250.000 hingga 2,5 juta rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.